satelit buatan Uni Emirat Arab akhirnya tiba di orbit Mars. Wahana luar angkasa bernama Hope itu akhirnya mewujudkan mimpi negara Arab untuk menyimbangi planet merah tersebut. Wahana tersebut mencapai Mars pada pukul 7.42 malam waktu setempat dan mengirim sinyal pertama ke bumi pada setengah jam kemudian. Perjalanan wahana ini dilakukan sejak diluncurkan 20 Juli tahun lalu 2020. Keberhasilan wahana antariksa Uni Emirat Arab tiba di orbit Mars juga menjadi prestasi tersendiri dalam kompetisi Cina dan Amerika Serikat untuk sampai ke planet merah tersebut. Pasalnya, 50% dari misi Mars banyak mengalami kegagalan. Uni Emirat Arab menghabiskan dana hampir $200 juta Amerika Serikat atau 2,79 triliun rupiah untuk membangun wahana antariksa Hope. Wahana antariksa buatan Uni Emirat ini akan menjalani misinya untuk mengeksplorasi Mars selama 2 tahun lamanya. Ada 3 misi yang akan dijalani oleh wahana antariksa ini selama mengorbit di planet Mars. Selain mengobservasi atmosfer, cuaca dan iklim di Mars, satelit ini juga akan mengeksplorasi dataran yang ada di planet merah tersebut. Wahana ini akan bergabung dengan 6 wahana antariksa yang sudah lebih dulu beroperasi di sekitar Mars, yakni 3 dari Amerika Serikat, 2 dari Eropa, dan 1 dari India. Sukses mencapai Mars tentu akan semakin membuat gairah dan optimisme Uni Emirat Arab mengeksplorasi ruang angkasa. Sebelumnya, pada tahun 2019, mereka sukses meluncurkan astronot pertama Arab sampai mencapai Stasiun Antariksa Internasional atau ISS.